baru-baru ini sudah banyak yang tertular virus wibu, mulai dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan dengan lewat akun TikToknya. Ya dia menggunakan Sayus sebagai media promosi dari Kemenkes mengenai vaksin COVID-19 ya. Jadi kalau bagi yang belum tahu, Sayu itu siapa? Sayu Ogiwara itu merupakan salah satu MC dari anime Higeru. Mau kalah dari Kemenkes, PMI juga mengeluarkan Mai Sakurajima sebagai media promosi untuk donor darah kepada pasien COVID-19. Sudahlah. Lagian ya, gue juga harus beritain ini kepada kalian ya, terutama subscriberku. Gue sih juga gak mempermasalahkan mereka untuk ngewibu, karena beberapa bulan lalu admin Yami sudah bilang kepada kita untuk menormalisasikan wibu di Indonesia. Bahkan wali kota Bekasi pun juga mengeluarkan postingan Instagram yang terdapat ada Miyazono Kaori dari anime Shikatsu Kumin Ono Oso. Kalau para wibu toksik bilang Kaori itu mayat, ya karena memang secara fakta sih dia meninggal. Tapi gue gak tahu di episode berapa dia meninggal. Ya bagi yang sudah nonton serial animenya, mungkin kalian tahu di episode berapa dia meninggal. Silakan kasih kolom komentar di bawah. Ya semoga saja PT KAI atau Kereta Api Indonesia tidak tertular virus wibu ya. Tapi kalau dilihat-lihat sih, ya memang nggak bisa tertular, karena ya sudah berkolaborasi dengan KCIC, yang mana KCIC itu juga ada kerjasama dengan Cina. Jadi rasanya mustahil banget jika tertular virus wibu. Oke, itu saja berita dari saya. Terima kasih.